semuanya keluarga juga sehat ya. Sebelum kita review materi literasi kemarin sama kegiatan kamu selama di bulan Ramadan, kita baca doa dulu, baca doa sebelum belajar sama membaca semuanya. Biar review materi hari ini bisa memberikan kesempatan, bisa memberikan ilmu yang bermanfaat buat semoga. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa li muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baca asmaul husna. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khalik, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahab, ya Razzaq. Nah, kita ingin tahu kegiatan selama bulan Ramadan kemarin mana ya ini ya. Kalian melakukan apa aja selama bulan Ramadan? Bedanya apa Ramadan kemarin sama Ramadan tahun-tahun yang dulu itu bedanya apa? Bedanya kalau yang tahun dulu sering bersama keluarga, keluarga jauh, keluarga sekarang keluarga dekat aja. Apa yang dikangenin dari Ramadan dulu sama Ramadan sekarang? Pinginnya itu yang gimana sih? Kumpul sama keluarga besar. Oh, pingin kumpul sama keluarga besar gitu ya. Karena tiap tahun biasanya kumpul gitu. Oke. Okay. Kalau sekarang review tentang materi susunan kata surya. Kita sudah belajar ya tentang susunan kata surya. Kemudian di SD kita sudah ada yang pertama share mengenai susunan kata surya. Coba kita
benda langit yang bisa memancarkan cahayanya sendiri. Kita sudah selesai mereview dari review karangan, terus kita sudah mereview tentang materi literasi. Mazen sudah bercerita banyak hal tentang itu dengan saya. Sebelum saya pamit, kita doa dulu. Al-Asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil shawmis sabr. Shadaqallah. Doa penutup. Subhanallah. Jika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik.